Kali ini ayahku mau ngeliput penyemprotan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Aku tetap di rumah guys, karena bahaya. Oke guys, ikutin aja ya videonya. Jangan kau tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu apa yang telah kau berikan pada bangsa dan negaramu. Insya Allah kita berhasil. Tetap semangat. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas kerja dari Firkominfo Kota Cepu dalam rangka penanganan virus COVID-19 atau corona yang ada di TPA Cepu. Kami telah melaksanakan sesuai SOP, yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan maupun penyediaan untuk cuci tangan, dan kita lakukan pemeriksaan kepada penumpang yang turun melalui screening atau tes suhu badan. Mungkin seperti itu yang kami lakukan langkah-langkah sementara dalam mengantisipasi corona yang ada di TPA Cepu. Demikian, terima kasih.
hari ke-10 penyemprotan disinfektan di semua fasilitas umum, sekolah, perbankan, kantor-kantor pemerintah, terminal, kemudian pasar, dalam rangka pencegahan virus corona. Dan kami terima kasih kepada seluruh masyarakat dan jajaran yang sudah membantu kami. Intinya langkah yang kita laksanakan pada hari ini merupakan awal, sehingga kami berharap keterlibatan masyarakat berperan aktif ikut mencegah pemberantasan dari virus corona ini. Dan kami juga sudah koordinasi dengan jajaran-jajaran terkait, karena Cepu di perbatasan, kami juga melakukan screening bagi pendatang luar kota. Kami serahkan kepada 3 puskesmas kami dalam rangka tracking orang ataupun warga-warga dari masyarakat luar kota pula. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tinggal di rumah saja, jadi nggak perlu berpergian kecuali bagi yang harus atau diwajibkan untuk berpergian. Jaga kesehatan minimal seperti memakai kaos tangan, memakai masker. Jadi di stasiun sendiri sebelum masuk kita sediakan ada wastafel cuci tangan, di dalam juga ada hand sanitizer. Ada di tempat duduk kita juga lakukan jaga jarak. Dalam kereta pun kita batasi, jadi nanti kalau di atas kereta ketika ada persebelan monggo bisa dikoordinasikan dengan kondektur untuk minta di tempat duduk yang kosong. Mungkin demikian saya sampaikan. Terima kasih, semoga tetap selalu diberikan kesehatan. Pesan tetap satu, selamat tinggal corona, selamat datang bulan suci Ramadan.
Dadah.